Itu berkaitan dengan keegoan ya. Satu orang, seorang pemimpin, ketika egonya tidak bisa dikendalikan, makanya akan berpengaruh pada rakyatnya yang nggak berdosa, ya kan? Sing ini soalnya penggerak, ya kan? Makanya dibutuhkan seorang pemimpin itu harus bisa mengenal jati diri. Manakala seorang pemimpin itu tidak mengenal jati diri, kalau seorang pemimpin harus mempunyai jiwa jati diri. Nah, jati diri itu adalah kasih, ya kan? Nah, dia akan memikirkan kira-kira perilaku ini akan merugikan orang lain yang nggak berdosa nggak, gitu kan? Nah, karena apa? Zaman sekarang itu hanya keegoan yang dikedepankan tanpa memikirkan dampak itu tadi. Kasihan yang orang-orang yang nggak berdosa kan? Ya itulah, makanya bumi ini harus digulung gitu loh. Jadi karena itu emang imbal balik ya. Tuhan istri dunia itu sudah mencapai tingkat kemurkaan. Jadi sudah tidak bisa dibendung lagi dengan kekuatan manusia. Kan gitu loh. Karena merasa adidaya. Nah itu. Sebenarnya itu yang makanya kan diperlukan pemimpin itu harus mempunyai sifat yang jiwa kepemimpinan yang sebenarnya. Nah, jiwa kepemimpinan itu apa? Orang yang bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau kita belum bisa memimpin diri kita dahulu, manakala diri kita menjadi pemimpin, ya jadinya kayak gitu. Padahal kalau kita mengenal jati diri kita, pasti Tuhan akan include dengan diri kita dan perilaku kita berdasarkan kasih. Gak mungkin dia akan melakukan suatu hal yang keburukan. Dan akhirnya apa? Karena apa? Segala aparat apa yang namanya tentara gitu kan, itu kan yang menggerakkan pasukannya kan pemimpinnya. Berarti kan tergantung pada ininya kan, gitu loh. Kalau orang pemimpin itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau orang sudah bisa memimpin dirinya sendiri, dia pasti mempunyai sifat-sifat Tuhan. Kan gitu. Jadi orang itu yang pemimpin yang secara mutlak itu ya seperti itu. Tapi kalau jika dunia ini dipimpin oleh orang yang tidak mengenal jati dirinya, hancur-hancuran. Makanya untuk menjadi pemimpin itu dasarnya adalah kita harus mengenal jati diri dulu. Memimpin diri kita sendiri. Kan gitu. Karena apa? Kemurkaan itu ya terjadi karena apa? Karena pihak pemimpinnya. Makanya saya kembalikan tadi. Manusia di dunia ini sudah menjadi parasit bagi alam ini, ya kan? Hewan nggak pernah merusak alam, tumbuhan juga nggak pernah merusak alam. Kan yang menjadi merusak alam lah manusia sendiri kan gitu. Jadi gimana sekarang bikin nuklir mau diapakan? Kalau nuklir dilempar itu kan yang merusak alam juga kan? Begitu juga makhluk-makhluk ya orang-orang yang gak berdosa kan gitu. Nah kadang-kadang gitu loh, karena apa sifat-sifat ya diarani dajjal mendunia ya itu mas. Karena sudah, makanya saya bilang identitas bumi sudah tidak menyatu dengan identitas langit itu. Jadi sifat-sifat manusia ini sudah merajai bumi ini. Nah, kalau bumi ini sebenarnya merasa sakit dengan ulah manusia. Ulah manusia itu. Gitu. Karena apa ya itu tadi? Kalau kita tidak bisa, misalkan ada orang dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri, diangkat seorang pemimpin karena dia mempunyai mungkin ya kepangkatan atau apa gitu ya, kewenangan gitu kan. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kehancuran. Makanya untuk diperlukan seorang pemimpin itu harus pemimpin itu harus bisa mengenal dirinya dulu dan mengenal diri itu pasti dia akan mengenal sifat-sifat Tuhan, ya kan? Ya itu dampaknya kalau sebuah negara hanya didasari dengan sebuah wewenangan itu
tanpa didasari pengenalan diri sejati atau identitas dirinya sebagai pengajawantahan sifat Gusti, ya jadinya seperti itu. Lu nanti Jawa ini nanti ada spesifik, orang yang terbangkitkan itu punya spesifik kasih masing-masing. Ada yang bagian keahlian, ada yang bagian pengobatan, ada yang bagian istilahnya pasukan perang, kaman. Bukan perang, tapi berarti pasukan. Ada yang berperan sebagai senopati, ada yang berperan sebagai menteri, ada yang berperan sebagai pemimpin, kan gitu. Nanti sudah disiapkan nanti para light worker lah ibaratnya, para pekerja cahaya ini. Ini terbangunkan kecerahannya, kesadarannya, spiritnya dibangunkan, nanti punya spesifikasi masing-masing. Ada yang ahli, ya kayak bengkel itu ada ahlinya, ya ada bagian ini, ada bagian itu. Nanti sudah disediakan oleh lori masing-masing, punya kelebihan masing-masing yang saling melengkapi akhirnya. Makanya ini di dalam spiritualitas anak-anak muda, ada yang punya kemampuan ini, ada yang punya kemampuan itu. Itu mah sudah disiapkan oleh leluhur. Itu bukti nyata loh. Dan itu sekarang sudah banyak gitu loh. Bukti nyata. Banyak omong kosong. Banyak kan sekarang anak kecil-kecil bisa tahu hal yang sifatnya gaib. Terus bisa ngomong kayak anak-anak dewasa. Ya kan? Terus punya pengetahuan yang banyak. Nah itu kan karena jamah dari leluhur. Itu bagian dari penyelamatan dari leluhur untuk cucu-cucunya. Itu kan sudah nyata. Cuman kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa itu leluhur kita sudah bekerja gitu loh sebenarnya. Ya kan sekarang anak-anak muda udah pinter teman. Ada punya yang spesifikasi ini, ada yang punya bakat ini, kan macam-macam. Nanti kan ada yang ditempatkan dari Menteri Keuangan, ibaratnya gitu loh, Menteri Ketatanegaraan, gitu. Menteri Kesehatan, macam-macam. Dia punya spesifik masing-masing, kan gitu. Anak muda, spiritual muda kan kayak gitu sekarang. Tiba-tiba nongol orang ini, tiba-tiba nongol orang ini kan gitu. Itu bagian dari perlindungan para leluhur. Salin rogo mas, leluhur itu kita di kayak busono, diberikan busana itu apa namanya, leluhur itu mencari busana gitu. Nitis kembali. Nira itu, dan itu sudah nyata. Lah kalau nggak nitis, nyatanya anak kecil sudah bisa ngomong kayak orang dewasa. Itu tanpa jaman leluhur, jadi raganya, casingnya muda, tapi jiwanya lampau. Iya kan? Itu terus gini mas, di zaman sekarang ini kenapa orang yang hidupnya itu sombong, ambisius, diberi kelantaran dan kesusahan untuk rezeki? Itu nanti orang yang dimurka sekarang gini bay. Saya ibaratkan Kurawa dan Pandawa. Kurawa sama Pandawa hidupnya enak mana mas? Enak Kurawa. Kalau dilihat dari sisi ekonomi ya, kan dienakan itu tandanya. Tapi habis manis sepah dibuang loh, iya toh. Kurawa kan dienakan toh, habis manis sepah dibuang, akhirnya yang dimuliakan sama Pandawa kan. Nah itu, jadi jangan tergiur dengan kenikmatan dunia. Justru orang Pandawa yang mempunyai jiwa Pandawa ini perangnya dengan air mata kasih. Tahu maksudnya air mata kasih. Nah itu harus diinjak-injak, harus ditindas, harus direndahkan, harus diasingkan, dianggap aneh, ya kan? Kita berlaku baik malah dimanfaatkan. Nah itu Pandawa kan selalu mengalami kayak gitu. Lho wayang itu kan suatu penggambaran yang akan terjadi ini. Cuma diceritakan dalam cerita wayang. Kan gitu. Lah Kurawa kan hidupnya enak-enak. Tapi akhirnya habis kan. Jadi ini habis mana sepah dibuang. Itu untuk pembelajaran Pandawa ini, kalau
Pandawa tidak ada Kurawa, dia juga tidak ada pembelajaran di dalam dirinya. Bagaimana mengenal kesabaran, bagaimana mengenal keikhlasan, bagaimana bisa mengenal kasih, karena ada Kurawa. Sering ditindas, kita belajar dari penindasan itu. Jangan di suatu penindasan itu dijadikan suatu ketidakadilan, tapi suatu pembelajaran. Bahwa sifat-sifat buruk itu suatu pembelajaran kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih mempunyai kesabaran, lebih mempunyai jiwa yang luhur. Kan ngono. Jujur nek Pandawa kalau enggak ada Kurawa juga enggak akan mengerti juga. Tapi ki dienakkan, tapi dienakkan tuh habis manis apa dibuang. Ngono lho, Mas. Jadi ya jangan kalau di dunia ini merasa orang hidupnya seenaknya saja, malah hidupnya secara ekonomi dienakkan ya nanti. Ya gambarannya kayak antara Pandawa dan Kurawa itu nanti. Ya sama halnya negara kita. Negara kita ibaratnya ya ditindas terus oleh negara-negara lain. Makanya akan selamat lebih banyak karena Pandawa itu digambarkan seperti Jawa ini di Nusantara digambarkan seperti Pandawa. Karena sering ditindas, dimanfaatkan, ya kan? Ya akhirnya apa yang Kurawa-Kurawa ini habis manis setelah dibuang. Iya toh? Habis manis setelah dibuang kan dienakkan dulu baru dikuak kan loh, Mas. Iya kan? Dienakkan dulu, dimanis-maniskan dulu habis itu dibuang. Ah ngono. Kalau kita ya namanya berakhir rakit ke hulu berenang ke tepian. Kalau ingin senang ya harus susah dulu senang kemudian kan ngono. Dan itu harus bisa kalau kita mendapatkan suatu ujian keterpaan atau yang sifatnya yaitu tadi hinaan, tindasan oleh yang sifat-sifat seperti itu, jangan dijadikan suatu itu ketidakadilan, tapi dijadikan itu suatu pembelajaran agar kita menjadi pribadi yang lebih paham. Oh, ngene iki gitu. Nek paham kan oh iya kan gitu kan. Pandawa kalau nggak ada Kurawa ya juga nggak akan dewasa. Gitu loh. Ya kita berpikirnya positive thinking. Tanpa mereka-mereka kita nggak bisa berpikir. Nih walaupun kita kena dampaknya juga gitu kan. Dampaknya apa? Kependeritaan. Kan gitu. Nah penggambaran wayang itu ya sudah jelas. Wayang itu dibuat untuk Barataya Jaya Binangun ini ya sekarang ini. Dan itu terjadi kan gitu loh. Halo Mas. Nah itu tadi habis manis sepah dibuang, dimaniskan dulu baru itu kuat ngono. Analoginya seperti itu. Berarti sekarang kita ini memasuki zaman Baratayuda, Mas. Iya, sudah. Baratayuda itu sudah bertahun puluh tahun ini, sudah beratus-ratus tahun dari sejak Majapahit ke sini. Penjajahan nggak berhenti, semakin kesini semakin kita nggak disadari bahwa kehidupan di negara kita ini sudah dikuasai. Sekarang mobil motor dari mana, Mas? Ya kan? Yang untung negara mana? Negara lain. Iya. Ya kan? Nggak usah tuh, ajarannya aja. Jawa sendiri ini radigo. Malah dianggap aneh kan gitu kan, kita mempelajari kejawen malah misalnya dianggap orang aneh kan, dianggap musyrik kan gitu kan, aneh kan gitu. Kita merasa asing di tanah kita sendiri gitu. Kalau kita belajar tentang kejawen misalkan, kita jadi merasa asing gitu kan, padahal ini tanah Jawa gitu loh. Serasa kita nggak berada di tanah air kita sendiri rasanya gitu. Nah itu makanya kan kalau orang yang istilahnya gini memahami itu anaknya mengguyu, Mas. Guyu ini kan guyu piye ya, guyu gedek lah istilahnya kan gitu. antara guyu karo ya memprihatinkan kan gitu loh. Dunia itu kayak bagaikan permainan gitu loh. Semuanya sifatnya rekayasa, kemurniannya itu sudah hilang.
Makanya kembali pada kemurnian diri kita sendiri, yaitu tadi harus mempunyai sifat-sifat ya Tuhan, ya harus include di dalam segala perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita, rasa kita. Kalau kita misalkan gini, itu tadi saya bilang pengertian itu nggak usah terlalu rumit gitu ya. Yang penting kita bisa menciptakan kasih. Wis simpel aja. Satu kitab gampangannya ini berapa ayat kasih di sini disimpan kasih disimpan kasih selesai kan gitu. Itu nanti dengan kasih kita akan mengerti dengan alam dengan sendirinya, mengerti dengan jati diri kita dengan sendirinya. Kita berbuat iya aku kasih, kita akan melakukan oh iya aku kok kehilangan kasih ya. Nah kasih itu selalu diingat di dalam pikiran dan rasa kita.